Saat tiba di Padang, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat warga dan simpatisan yang menunggu di Bandara Internasional Minangkabau. Dari bandara, capres nomor urut 02 ini langsung menuju ke lokasi kampanye Akbar di Pantai Danau Cimpago, Kota Padang. Para pendukung dan simpatisannya telah menunggu untuk menyambut kedatangan capres yang dinantikan. Dalam orasinya, Prabowo menyampaikan agar kepolisian dan militer tetap netral dan tidak berpihak kepada organisasi ataupun golongan tertentu. Prabowo juga menyampaikan bahwa koalisi partai yang mendukungnya saat ini adalah koalisi akal sehat. Di hadapan pendukung di Sumatera Barat, Prabowo juga berjanji akan menurunkan harga sembako. Kau berjuang untuk anak-anakmu, untuk cucu-cucumu. Hai pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, kau nanti nyoblos nomor 2 bukan untuk Prabowo Sandi, kau nyoblos untuk orang tuamu yang membesar kamu dengan susah.